Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elinura ini. Saya akan melaporkan hari kedua Majafest 2022 dari lapangan Trawas Kabupaten Mojokerto. Sekarang sedang berlangsung festival makanan khas Kabupaten Mojokerto yang diikuti 24 peserta di antaranya dari 18 kecamatan, UMKM dan hotel. Masing-masing peserta menyajikan makanan khas dan minuman tradisional seperti nasi jagung, nasi liwet, nasi kuning, dan tumpeng. Demikian laporan saya, salam.